Ber, masih inget jajanan tradisional berwarna merah yang aku makan tadi toh? Waktu bacaan sebelum padusan? Nih, aku lagi mau bikin bareng Mbak Rizka dan Bu Muji. Namanya Moto Kebo. Moto Kebo adalah salah satu jajanan tradisional yang terbuat dari beras ketan berwarna merah dengan isian dari campuran parutan kelapa dan gula. Wah, nasi lembut ini, Bu. Sekarang kita lagi mau bikin makanan namanya itu Moto Kebo. Nah, uniknya kalau di sini itu ditambah kentang ya, Bu, ya. Tujuannya agar bisa lebih empuk. Nah. Tambahin ya, Bu, ya kentangnya. Iya, kue Moto Kebo yang hanya menggunakan adonan dari tepung ketan biasanya teksturnya lebih kenyal dan cenderung lebih keras saat dingin. Tapi kalau ditambah dengan kentang yang sudah direbus sebelumnya, yo bakalan terus empuk. Caranya gampang kok. Cukup campurkan kentang yang sudah direbus dan dihaluskan ke dalam adonan. Santan nih, Mbak. Iya. Nah, sekarang kita lagi proses nyampur adonan nih. Dan yang diusahakan tuh harus santannya panas ya, Mbak, ya? Iya. Biar kalis atau nggak lengket. Kurang nggak, Mbak, nih, Mbak? Cukup dulu, cukup, Mas. Ya, oke. Kalau dengan santan panas seperti ini, adonannya juga lebih mudah tercampur rata. Soalnya, kalau pakai air dingin, biasanya ada bagian yang menggumpal. Oh iya, santan panas ini juga bikin adonan kuenya lebih gurih loh. Nah, enten-enten yang kita gunakan menggunakan campuran parutan kelapa dan gula putih. Bukan gula merah pada umumnya ya. Kalau kamu mau, bisa juga menggunakan isian kacang hijau atau yang lainnya. Masing-masing daerah beda ya. Yang penting rasanya dominan manis. Biasanya kue Moto Kebo ada yang dibungkus dengan daun pisang, tapi ada juga yang dicetak seperti ini. Jolali, kasih sedikit minyak goreng biar nggak lengket. Udah selesai, Mas, tinggal dikukus. Oh ya, ini, Bu, saya bawa ya, Bu, ya. Tahap terakhir tinggal dikukus sampai matang. Biasanya butuh waktu sekitar 15-20 menit. Sip, wis mateng iki, tinggal dimakan. Bentar, aku mau ajak anak-anak dulu untuk makan kue yang satu ini. Loh, pada kemana sih mereka? Kok nggak ada ya? Oh alah, malah dopen yang anwit jambu. Hei, mudun! Ayo turun, siap-siap untuk buka puasa. Iki lo, ada jajanan spesial. Moto Kebo. Anak-anak yo jelas suka jajanan seperti ini. Nggak usah anak-anak, lah wong aku aja suka.